Kalau untuk kenapa bagaimana saya menikah sama Raiden karena profesinya, sebenarnya yang dilihat sebenarnya bukan itu, karena kan kebetulan kenal sama Raiden kan emang udah dari SMP gitu. Jadi profesi itu hanya sebagai nilai plus aja sih gitu. Jadi lebih ke pribadinya gitu. Emang pribadinya gimana? Tahu aja, jangan terpada pengen. Nah, aku juga bantuin teman-teman. Oh iya iya, pribadinya. Mancing banget kamu ya, pengen banget dipuji. Makanya itu yang dilihat. Jadi tapi ya gitu aja, apa happy lah lihat support dia terus pokoknya. Tetap, oh tetap dong pasti, karena kan gini, kita kenal kayak maksudnya kenal sebelum udah berprofesi seperti ini, masih bah ribet. Waktu SMP kan maksudnya masih yang dia juga udah suka ngeband, aku suka foto-foto, cuma kan belum terbentuk profesi seutuhnya sampai akhirnya kita memilih untuk melakukan hubungan ya gitu. Maksudnya berpacaran udah tahu kan kita profesinya gimana gitu. Satu, dia musisi, saya juga di dunianya apa gitu, entertain, acting segala macam. Jadi nggak akan berubah sih gitu, insya Allah nggak akan berubah, karena kan pasti aku passionnya juga suka acting, dia suka musik, nggak mungkin dong kalau kita ngelarang gitu. Cuman kalau karena udah menikah, kalau saya sebagai istri pasti ada batasan lah, apalagi nanti kalau udah punya anak gitu. Iya sayang, iya suami aku, iya istriku.